gunung, bukit, dan pasir. Oke, jadi di antara tiga tanah ini yang bagus untuk ditanami tanaman adalah tanah lempung karena dia cukup lama untuk menyerap air, dan bukit dan pasir itu cukup cepat untuk menyerap air sehingga cepat airnya menurun. Jadi yang bagus untuk ditanami tanaman adalah tanah lempung. Jadi kalau untuk tanah bukit dan pasir itu tidak bisa ditanami tanaman karena kemungkinan tidak bisa hidup tanamannya. Ya, terima kasih.